Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Apel Korpri yang dirangkaikan dengan 4 tahun kepemimpinan pasangan Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa, Detranus Yancewo Wiling Sayo dan Ivan Sarundayang, bertempat di lapangan Taman Kota GBM Tendano City pada Jumat tanggal 17 Maret 2017 pagi. Apel dipimpin langsung Bupati Minahasa Detrandus Yancewo Wiling Sayo MSI dan diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam amanatnya, Bupati JWS menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Minahasa yang telah memberikan amanah dan tanggung jawab membawa Kabupaten Minahasa ini ke arah yang lebih baik. Secara bersama-sama kita boleh melaksanakan Apel Korpri di Jalan Bonjol Kabupaten Minahasa bulan Maret 2017. Agar korpri saat ini mengikmalkan tersendiri karena bertepatan dengan perayaan bertahun pembinaan saya bersama Bupati Minahasa, Obe Bandung Dayang, selaku Bupati Minahasa. Mentor yang ditandai dengan pelantikan kami tanggal 17 Maret 2013, saya yakin merupakan salah satu tonggak sejarah yang diukir oleh segenap komponen masyarakat Minahasa. Karena itu menjadi suatu kebanggaan kita bersama untuk melayakkan kita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan amanah dan tanggung jawab untuk membawa tanah karun tercinta ini ke arah yang lebih baik. Terus bersama Bupati Pasundayan, selaku Bupati Kabupaten Minahasa, kami pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Korpri Kabupaten Minahasa atas dukungan bagi kami dalam jalankan amanah ini. Semoga di etapa keempat perjalanan dengan ini akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita bersama sebagai pemacu semangat pengabdian melalui berbagai ide, gagasan dan bahkan karyanya bagi percepatan perubahan Minahasa yang lebih baik. Arti yakin bahwa jalan panjang yang telah kita tapaki bersama sering berganti dan terpa tantangan dan permasalahan. Namun semuanya telah mampu kita lewati dalam identitas bersama. Itu adalah Apel Korpri yang bertepatan dengan 4 tahun pembinaan saya mengajak seluruh jajaran Korpri Kabupaten Minahasa untuk mempertegas lagi komitmen kebersamaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya percaya apabila kita mampu merangkai kerennya dalam bingkai kebersamaan, maka tidak ada pekerjaan yang terlalu sulit untuk diselesaikan dan tidak ada tantangan yang terlalu berat untuk dihadapi sebagai ke depan. Kebersamaan akan tetap menjadi modal utama di jalan kok aparatur birokrasi membawa Minahasa menjadi semakin sejahtera dan bermartabat. Walaupun sudah mencapai kemajuan dan berbagai prestasi diraih, Bupati JWS berharap agar pemerintah maupun Korpri tidak berpuas hati, karena masih banyak pekerjaan yang perlu dibenahi. Kepada semua aparatur Korpri, Bupati berpesan agar terus menunjukkan dedikasi dan loyalitas, terus mengabdi kepada negara dan rakyat, berdisiplin dan terus berpihak kepada rakyat. Streaming News.TV.